Polresta Jambi akan membentuk tim khusus gabungan untuk mengungkap kasus curanmor yang marak terjadi di Buluran Kenali. Masyarakat juga diminta untuk memperketat kewaspadaan seperti mengaktifkan Giskamli. Kasus pencurian sepeda motor atau curanmor marak terjadi di Kelurahan Buluran Kenali, Kecamatan Telanepura, Kota Jambi. Dalam kurun waktu 2 bulan, belakang ini saja sudah ada 14 unit sepeda motor milik warga yang hilang. Menanggapi hal itu, Wakapolresta Jambi AKBP Ruli dan Yunianto mengatakan, Kapolresta Jambi Kombespol Eko Haidi memerintahkan agar membuat tim khusus untuk mengungkap kasus curanmor yang marak ini. Tim khusus yang akan dibuat nantinya terdiri dari gabungan antara Polres dan Polsek. Perintah dari Bapak Kapolresta untuk membuat tim khusus untuk mengungkap kasus curanmor ini. Ya, tim khusus gabungan dari baik Polres maupun Polsek. Berarti sejak hari ini bakal bergerak? Ya. Bakal bergerak langsung sejak hari ini? Ya nanti hari ini dibentuk, nanti kan dari Pak Kapolres dulu, standar, kan Pak Kapolres lagi ada kegiatan, kan belum datang, belum bisa laporin, nanti kan ada suratnya harus tanda tangani. Selain itu, Wakapolresta Jambi juga menghimbau agar masyarakat dapat membantu pengungkapan kasus dengan cara memasang CCTV, agar setiap pelaku yang beraksi bisa terdeteksi. Selain itu juga agar menambahkan kunci tambahan pada motor masing-masing, sehingga tidak hanya kunci stang biasa saja. Terakhir, diminta mengaktifkan sis camping guna mencegah terjadinya tindak pencurian dan lainnya. Widiansyah, Jambi TV.